Iya. Kontrol atau nanti aja, tunggu aja nanti gitu. Seri, kamu kan masih gigi anak-anak. Nah, gigi anak-anak tetap harus dijaga. Kadang banyak orang tua atau teman-temannya Seri itu berpikir kalau gigi susu nggak usah deh, nggak usah dikontrol. Nanti juga ganti jadi gigi dewasa ya. Tapi ingat, masa pergantian gigi anak-anak menuju gigi dewasa itu usianya dari 4 tahun sampai dengan 13 tahun. Nah, coba bayangin kalau usia 4 tahun giginya udah bolong-bolong, udah hitam-hitam. Nungguin sampai 13 tahun baru pada ganti. Nanti senyumnya, senyumnya nggak bisa seperti Seri tuh. Lihat tuh senyumnya gede, lebar ya Seri ya. Cara mengajarkan gosok gigi pada anak. Lagi ngomongin Seri loh, bukan anak-anak yang lain ya. Seri ini sih Seri ini. Itu kalau sesuai dengan yang kita ajarkan itu ya. Waduh, kadang-kadang buka mulutnya aja susah. Kalau mulutnya dibuka tuh, sikat giginya tuh digigit. Ada nggak cara-caranya, siasatnya? Untuk mami dan papi di rumah, itu biasakan untuk, apalagi usia 4 tahun ini ya, 4 tahun sampai 5 tahun, ya. Kalau sikat gigi, diajak barengan. Jadi anaknya, misalnya Seri nih, nah, Miss Maggie tuh ajak Seri, ayo sikat gigi bareng. Jadi Miss Maggie juga sikat gigi. Asyik. Gitu ya. Kalau misalnya udah rajin gosok gigi, udah sesuai yang kata dokter deh gitu. Tapi giginya masih tetap ada yang berlubang sama tetap itu yang karies itu Pak Dokter. Sehari sikat gigi berapa kali? 2 kali. Paginya kapan? Oh, pagi setelah mandi sikat gigi. Nah, setelah sikat gigi sarapan. Terus sikat gigi lagi kapan? Pas sore. Habis mandi, jam 8 masuk Zoom, belajar. Terus jam 9 istirahat, makan. Ya. Nah, dari jam 9, bar jam 1 makan lagi siang. Terus sore, sorenya mandinya jam 7 malam. Berarti dari jam 7 pagi sampai 7 malam kan 12 jam tuh. Iya. Nah, sisa-sisa makanannya kan nyangkut tuh gigi. Jadinya lubang di situ. Jadi yang benar setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kapan sih sebenarnya perlu dibawa untuk kontrol ke Pak Dokter? Harus nggak sih? Kapan kontrolnya ke dokter dan harus nggak gitu ya? Nah, kalau saya sarankan kontrollah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Tujuannya apa? Supaya giginya dibersihin, dicek ada yang lubang nggak. Jadi kalau udah ada ketahuan lubang kecil langsung diperbaikin sehingga anak-anak giginya nggak sakit. Ya Seri ya, terutama kamu Seri. Kamu 6 bulan sekali harus kontrol ke dokter gigi supaya Seri ketahuan ada lubang apa enggak. Seperti itu. Up and down and brush, brush, brush. Up and down and brush, brush, brush. Brush to the right and brush to the left. Turn around and brush, brush, brush. Ya? Yeah.